Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten reaction trailer seperti biasa. Dan kali ini gue akan mereaction trailer terbaru dari Rumah Dinas Bapak. Wah, ini film dibintangi oleh Dodit Mulyanto ya. Wah, udah lama nih gue ngeliat Dodit di layar lebar. Kali ini dia tampil di horror. Film horror sih sebenarnya. Tapi entah kenapa kalau ada Dodit selalu komedi. Jatuhnya komedi horror. Tapi kata dia sih di sini dijelasin ya, kemungkinan ini adalah film horror, pure film horror, bukan komedi. Tapi ya karena ada Doditnya jadi ada tambahan komedi di dalamnya. Oke, seperti apa kira-kira Rumah Dinas Bapak? Yuk kita lihat dulu trailernya. Masih ada banyak cicak. Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Star Vision. Dua yang akan jadi anak buah jenengan selama di sini. Saya Sugeng, Niki Kasno, anak baru. Sepet banget loh. Jangan-jangan angkat. Cek dong, masuk bang aja gak berani. Apalagi Kasno. Kamu ngerti kan? Ngerti. Lelesan da si Agung ya. Lelesan Agung apa-apa namanya. Sama si ini. Kami Kasno Beban. Raja Nugra ya. Wah, banyak juga ternyata komika yang main di sini. Baru tak kah. Mari Pak. Dah, coy. Yasmin. Yasmin Yasin ya. Mau acting serius tetap lucu ya si Rip. Ada kocak-kocaknya. Kocak ya, asli ini kocak nih. Sebenarnya ini penggarapannya serius ya, horornya horor serius, dari penceritanya juga serius, di mana rumah dinas bapaknya ini yang PNS adalah angker, jadi banyak setannya di sini dan banyak kejadian-kejadian mistis di lingkungan tersebut. Sebenarnya ini film horornya benar-benar serius dan Doditnya juga di sini harusnya berperannya serius. Tapi karena ya tahu sendiri ya gelagat Dodit dengan gerakan-gerakannya juga udah lucu, apalagi dengan celotukan-celotukannya juga. Jadi otomatis sebenarnya nggak ada unsur komedinya, tapi karena pemerannya ini komika, banyak komika juga di dalamnya. Selain ada si Dodit ini ada si Fajar Nugra tadi. Dasana Agung apa-apa namanya, lupa gua namanya dia. Terus ya banyak lah pemeran dari komika-komika yang main di sini. Dan menurut gua sih oke ya, seru banget. Dan kayaknya sih ini layak di bioskop lah ya. Tapi dari level horornya horor biasa aja sebenarnya sih. Cuman karena ada tambahan unsur komedi dari si pemerannya ini, akhirnya ada sedikit meningkatkan kualitas dari film ini. Jadi daya tariknya di situ ya, di pemerannya si Dodit dan komika-komika lain yang main di film ini. Oke, langsung saja meluncur ke bioskop. Film Rumah Dinas Bapak sudah tayang. Langsung meluncur ke bioskop. Nanti kita akan reaction trailer lainnya. Tunggu aja dan terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.